Presiden AS Joe Biden dikabarkan telah mengirim 4.000 pasukan militer dan 12 armada perang laut ke Israel untuk perang Gaza. Akibat tindakannya itu, Biden mendapatkan protes dari sebagian besar warga AS. Pejabat pemerintahan AS juga mundur massal karena enggan mendukung keputusan Biden. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Chicago Council on Global Affairs, hampir 55% warga AS menentang pengiriman 4.000 tentara ke Israel. Jajak pendapat menunjukkan adanya penurunan dukungan warga Amerika untuk mengirim pasukan AS guna membela Israel sejak perang di Gaza. 55% warga Amerika menentang pengiriman pasukan AS untuk membela Israel. Sementara 41% mendukung hal itu, ujar laporan Chicago Council on Global Affairs. Seiring dengan jejak pendapat tersebut, 12 pejabat pemerintahan AS yang berasal dari berbagai departemen telah mengajukan pengunduran diri. Menurut salah satu pejabat AS yang mengundurkan diri, keputusan itu sebagai bentuk protes atas kebijakan Presiden Joe Biden di Gaza.